dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, listrik masuk sawah dengan program pembangkit listrik tenaga surya sumbangsi dari PT Bukit Asam di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ini saya resmikan. Yang saya hormati Komisi 11 DPR RI Wajah Perjalian Pulih, juga Porkompinda Sumatera Selatan yang mewakili Polda, yang mewakili Kodam dan hari ini Danrem yang hadir, juga yang saya hormati para Bupati, Bupati Muara Enim, Bupati Lahat yang sempat hadir, para Camat, para Pejabat Pemprov, para Pejabat Pemkab Muara Enim, para petani dan kepala desa, Desa Tanjung Raja yang sangat inovatif, serta seluruh perangkat desa hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini sebuah peristiwa yang sangat monumental bagi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para petani. Tapi tentu akan menjadi petani perkasa jika ada yang support. Nah, untuk itu PTBA mempersembahkan bantuan yang sangat inovatif ini, yakni terusan dari program Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memprogramkan listrik masuk sawah. Jadi ketika beberapa bulan yang lalu kita sudah launching dengan begitu bangga menggunakan tenaga PLN di kampung sawah di Kota Martapura. Hari ini lebih dahsyat lagi, PTBA memberikan angin segar berupa inovasi baru, yakni listrik masuk sawah berupa irigasi pompanisasi yang tanpa biaya untuk maintenance dan pemanfaatannya. Investasi yang saya yakin yang paling mahal adalah gagasannya. Kalau pembiayaannya ini jauh, Pak Bupati, lebih murah daripada kita membangun bendungan menyalurkan melalui irigasi konvensional. Ini dengan biayaan 1 miliar lebih kurang bisa mengairi sawah 60 hektar. Meskipun lahan berbukit-bukit, karena ini pakai tekanan pompa, maka tidak bermasalah. Jadi para petani di perbukitan pun bisa melakukan kegiatan tanam dan panennya tanpa hambatan. Sudah terbukti dari satu kali panen menjadi tiga kali panen. Mudah-mudahan Muara Enim yang selama ini hanya dikenal sebagai penghasil energi sumber daya alam berupa minerba, hari ini saya berkeyakinan Muara Enim ke depan juga bisa menjadi lumbung pangannya Sumatera Selatan dengan inovasi-inovasi yang sangat brilian ini. Terima kasih PTBA, di ulang tahun yang ke-40 ini kabupaten lain menunggu. Kabupaten lain menunggu. Jadi ini, Pak, kalau kita bangun 60 hektar itu, Pak, ya, infrastruktur dari mulai bendung sampai dengan saluran primer, sekunder sampai kuarter dan pada akhirnya saluran cacing, untuk 60 hektar itu, Pak, enggak cukup uang 10 miliar, Pak. Enggak cukup. Karena kita harus buat bendungnya. Nah, ini bisa berupa air tanah, bisa juga dari sungai. Nah, ini kehebatannya, Pak. Jadi kalau di daerah yang saya sebut pertama menggunakan PLN itu menggunakan bor air tanah, karena air tanahnya dalam kedalaman 4 meter sudah ada air. Tapi kalau ini, karena memang ada sungainya, maka tugas kita masyarakat di sekitar daerah aliran sungai ini jaga kelestarian sungai ini. Jadi PTBA yang sudah berkomitmen juga untuk mereboisasi das-das yang berkaitan dengan wilayah izin penambangannya, ini juga kita support. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kontribusi PTBA ini bukan hanya di satu aspek. Contoh olahraga, 10 stadion yang saya bangunkan di kabupaten kota adalah sumbangsih dari PTBA. 10 stadion olahraga.
Belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya, peralatan damkar misalnya. Nah ini berupa inovasi yang sangat produktif untuk peningkatan produksi pangan. Cuma kita bayangkan, yang tadinya sawah, kalau satu kali panen hanya menghasilkan 5,5 ton gabah kering panen, bisa menjadi 17 ton. Karena tiga kali panen. Nah ini jadi masyarakat titip saya untuk merawat pompa ini. Dirawat, dan ini tidak bayar listrik bulanan. Karena ini solar cell semua yang kita lihat di atas ini. Atapnya. Ini solar cell dan mungkin juga menjadi jembatan. Terima kasih sekali lagi PTBA, kalau lahat nak minta ngomonglah. Daripada minta irigasi dengan aku, lemak model mak ini. Kalau tidak ada sungai, bisa bor. Bisa bor, Pak, selama ada air tanah. Selamat ulang tahun PTBA, terima kasih perangkat desa Tanjung Raja, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Muara Enim ini yang telah memberikan satu prestasi baru bagi Sumatera Selatan. Saya yakin ini akan menjadi contoh di nasional. Selamat menikmati aliran irigasinya. Mudah-mudahan produksi pangan kita terus meningkat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, listrik masuk sawah dengan program pembangkit listrik tenaga surya sumbangsih dari PT Bukit Asam di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan ini saya resmikan. Bapak Gubernur yang saya hormati, sebelumnya aku nak pempantun dengan Bapak. Ya. Jadi lentik-lentik daun kuingi, ya, menimpa batang seru. Injik-injik kamen di sini karena kedatangan Pak Gubernur, ya. Herman Deru. Ya. Terus untuk PTBA. Untuk PTBA, ya. Cikuteh dan Ciiba. Ya, jatuh bangun di kamar mandi. Alangkah senang kami masyarakat Tanjung Raja ini karena mendapat bantuan irigasi oleh PTBA. Irigasi, ya. Mungkin pada kesempatan ini Pak Gubernur, Pak Arfian Arifin, kami selaku masyarakat Desa Tanjung Raja sangat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Karena sebagaimana kami sampaikan bahwasanya masyarakat kita ini dahulunya dari dahulu kala mengandalkan pertanian sawah ini tada hujan. Alhamdulillah syukur berkat bantuan dari pihak PTBA ini selaku pihak ketiga sesuai dengan rancangan pembangunan kami, rancangan pembangunan jangka menengah desa yang ada di RPJMDes bahwa bisa terrealisasi oleh pihak ketiga ini pada saat ini. Makanya kami sangat berterima kasih. Program desa ini ada korelasinya menyambung dengan bantuan pihak ketiga PTBA ini, Pak Gubernur. Alhamdulillah, semoga ini nanti benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tanjung Raja dan dapat seperti apa yang dikatakan Pak Gubernur tadi untuk ketahanan pangan nasional. Itu intinya, Pak Gubernur. Mungkin tidak banyak, Pak. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kalaupun Pak Gubernur, kami juga selaku masyarakat Desa Tanjung Raja memohon maaf kalaupun dengan kedatangan Pak Gubernur di tempat kita ini ataupun tempat kami ini ada kekurangan, Pak Gubernur, kekurangan dan kesalahan, ya, kalaupun itu benar terjadi kepada kami pada kesempatan ini benar-benar bermohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak banyak, Pak, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih juga dengan Ibu Perca yang telah bisa hadir. Yang dapat kami sampaikan, akhir kata, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ada cahaya matahari bisa nyala, Pak. Sawahnya di atas, Pak. Iya, sawahnya di atas. Berapa meter narik ke atas? 1 meter. 1 kilo, Pak Gubernur. Jadi elevasinya selisih 30 meter. Lebih tinggi sawah. Panjangnya 900 meter. Ini lepas. Kitanya 1 kilo kurang lebih. Iyalah, ini brilian. Sawahnya di mana ini? Sawahnya di atas. Dekat stasiun. Jadi ini bukan sekedar sawah, tapi bisa. Jalan, Bang. Di perikanan budidaya.